Aduh, makan minum gue habis tai. So guys, jadi ini gue habis balapan tadi ya sama temen-temen gue. Gila, itu seru banget. Nah, sekarang kita mau balapan lagi temen-temen ya. Di daerah Vinewood, daerah bukit. Tapi sebelum itu gue pengen beli makan minum dulu, cuy. Oh, Bang. Oi, oi, kenapa, Bang? Kenapa? Cara ini kok kendaraan gimana ya? Kirim apa? Ke kendaraan. Oh, kirim kendaraan. Pakai surat kontrak itu. Surat kontrak gimana tuh bikinnya, Bang? Ke PDM coba. Kalau buka minta PDM. Surat kontrak. Iya. Ini mau siapa nih? Tutup sih sekarang. Kay, kay. Tutup ya, Pak. Oh, yeah. Salam kenal Bang Kay. Aku Patrick. Oke. Okay. Bang, lu ini enggak lihat orang yang pakai topeng beruang enggak lu? Topeng enggak, Bang. Beruang. Baru aja sampai sini. Iya, yeah, topeng beruang. Ngelihat. Kagak. Enggak. Baru sampai sini, Bang. Oke, okay, oke, okay, okay. Ya udah, gua duluan ya, Bang ya. Nanti lu coba ke PDM aja. Oke, okay, oke. Okay. Iya, Bang. Kemarin yang nyolong mobil gua tuh yang topeng beruang kan? Nggak salah kan gua? Iya, bener. Topeng beruang. Nggak mungkin salah gua. Coba gua telepon Grace deh. Gua telepon Grace. Nah, dia di kota nih, pas banget guys. Oi, halo, Grace. Halo, Abang Gey. Gimana kabarnya? Baik gua. Lu lagi sama Melody ya? Iya, lagi sama Melody nih. Lagi ngapain? Lagi nongki ya ini. Oke. Ini sih, kenapa? Lu lihat ini nggak? Orang yang pakai topeng beruang. Topeng apa? Beruang. Beruang, emang kenapa tuh sama orang itu? Topeng beruang. Lu lihat nggak pokoknya itu orang? Gak lihat sih, gak ada yang lewat sih yang pakai beruang gitu sih. Oh. Mau gue bantuin? Gak apa-apa. Lu lagi sama okay. Melody, ya udah sama dia aja dulu. Ya udah oke, aman Kay. Yuk, oke, hati-hati Kay. Oke. Oke. Ada tai. Udah lah, gua balapannya dulu anjing. Kenapa? Hah? Siapa? Nanya orang lagi kali ya? Wait, ini. Wait guys, ini orang pakai topeng nih. Mobil kerja lu, kerja apaan? Masuk mobil cepetan. Penambang. Udah lama kan penambang. Siapa anjir? Berhenti lo, weh. Bang, weh. Senjata gua kok gak keluar sih anjir? Sumpah senjata gua kagak keluar. Gak mungkin R34 Twin Turbo gua kehilangan jejak. Anjing gak bisa pegang senjata gua. Nah, bisa nih. Gak bisa nodong dong, the fuck. Berhenti lu, woi. Berhenti lu. Woi. I need to talk with you, bro. Come on. The fuck. Bisa nembak di mobil gue ya? Gak bohong gue. Berhenti lu, woy. Bro, come on bro. Cek lah anjing bannya. Mampus lah anjing melintir. Bisa nih, nice. Banyak tuh anjing, yakin gua. Berhenti lo, woi. Apa yang beruang, berhenti lo. Bro, stop your vehicle me now bro, I need to talk with you bro, come on. Pecah lagi, mampus lo. Gak mungkin anjing R34 di turbo gua pergi dengan jejak orang. Berhenti lo, woi. Berhenti lo. Anjing nembak tanki dia, tai. Untung gak deket tanki gue.
bro, berhenti lo. Weh. Ya lu berhenti sekarang, weh. Lu ngapain nembakin mobil gua, ha? Eh, berhenti lah. Dia. Ini sih orangnya, gua yakin. Gak mungkin dia panik kayak gini kalau bukan dia orangnya. Meskipun dia bukan bawa mobil gua, tapi gua yakin dia sih. Eh, berhenti gak lu, weh? Kalau gua bunuh dia, gua nggak bisa dapat infonya, cuy. Gak bisa gua dapat infonya kalau gua bunuh dia. Gua harus berhentiin dia, guys. Eh, berhenti lo. Oke, okay, chill, chill, bro, chill, chill, chill. Oke, okay, oke. Okay, masuk lo ke itu, ke sini nih. Chill, nih. Chill, bro. Lu masuk chill, ke chill. Situ tuh, tuh. Ke pabrik sebelah lo, di kiri lo. Cepet lo, ha? Gua udah nolongin senjata ke kepala lo. Kalau lu nggak belok ke pabrik yang sebelah lu, gua bunuh lu di sini, oke? Okay? Cepetan lo. Chill bro, come on. Eh? Oh. Cepetan lo. Oke. Nah itu sebelah kiri lu. Petan lama lu. Lu kabur, gua bunuh lu dari mobil lu, oke? Okay? Kayaknya dia habis peluru udah anjing, makanya dia nyerah kayak gini nih. Eh, turun lo. Turun gak lo, weh? Iya bro, bro, gua turun sabar. Turun lo. Lo turun, angkat tangan. Lo gak bawa timah lagi kan? Lo bawa timah tadi gua liat, senjata lo. Oke, gua taruh di mobil. Gua taro, senjata lo, taro lo. Oke. Taruh aja di bawah, gak usah di mobil. Di mobil, lu kabur lu, kira gue bego lu. Taruh di bawah senjata lu. Abis pelurunya si anjing, gue yakin orang. Hadap sini lu, weh. Nah, diem lu, berlutut lu, nah, ngomong lu. Berlutut lu. Jangan sampai lu bawa timah lu itu lagi. Oke. Okay. Dengar kagak lu gua ngomong lu? Enggak dengar, bro. Dengar. Oke. Okay. Lu pernah lihat gua enggak sebelumnya, ha? Iya. Pernah. Siapa? Sebutin. Lu yang ngejar gua kemarin pada saat emang gua bawa Thailand. Bodoh juga lo. Bener kah feeling gue. Lu orangnya yang nyolong mobil gue. Gila juga lo ya. Lu sekarang ngaku. Gue ada beberapa pertanyaan buat lo. Pertanyaan apa bro? Sebenernya gak perlu gue tanya sih. Gak perlu gue tanya. Lu tadi udah ngaku juga lu yang nyolong R34 gue kan. Gue gak nyolong bro. Gue dapet lelang. Dapat dilelang, gila lu. Sejak kapan mobil gua dilelang, ya? Sejak kapan mobil gua dilelang? Gila lu, ha? Itu gua enggak tahu, bro. Mobil itu gua dapat di tempat dilelang, mata lu bengkak, mobil gua dilelang. Dan sekarang lu ngaku aja lu siapa, ya? Eh. Gua siapa ya, lu? Kenapa? Penting banget. Kenapa? Lu bilang lu dapat dari lelang. Gak ada. Yeah. Mobil itu gak ada gua lelang sebelum-sebelumnya. Mobil itu gua taro di rumah gua yang di Vinewood. Di Vinewood Lake Real Estate itu. Eh. Lu dapat tuh mobil dari mana gua tanya? Eh. Dilelang. Dilelang. Di mana mobil gua sekarang? Bukan mobil ini anjing. Mobil jelek lo, tahi lo. Di mana mobil R34 gue? Lo mau itu mobil balik. Ya elah. Lu mau gue bikin SMG gue ngomong, ya? Oke,
Oke, bro. Oke. Oke. Dan lu gak lihat depan lu nodingin apa ke lu, hah? Gua bisa pecahin topeng beruang sampah lu ini sama tengkorak kepala lu. Di mana mobil lu? Mobil gua yang lu curi. Di suatu tempat. Lu bawa gua sekarang ke tempat itu. Lu serahin mobil itu. Atau enggak ya, topeng beruang sampah lu ini pecah nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Naik mobil lu. Siapa? Gua bakal jawab pertanyaan lu. Gua Tatang. Tolol lu. Lu naik mobil. Lu naik cepetan anjing. Pakai mobil lu aja ini. Pecah mobil gua gara-gara lu. Bentar dulu, gua kunci dulu mobil gua. Baik, gua bakal bongkar identitas dia pas di lokasi berikutnya. Gua todongin lu ya. Lu bertingkah. Lu mati di tangan gua hari ini. Eksek juga lu. Lu gak nyadar lu. Lu ledakin mobil gua kemarin ya. Yang RX-8, lu kagak sadar lu, ha? Nih, gua gak tau, bro. Gua gak tau. Lu, soalnya ngajak gua. Gak tau lu. Oke. Masalahnya lu ngajar gua dengan alasan yang kurang pasti menurut gua. Lu kira kurang pasti. Bukan mobil gua, lu gila. Lu kalau itu, kalau lu nggak ngira kalau gua pemilik mobil itu, lu bakal berhenti kemarin. Gak mungkin lu lari terus lu nembak-nembakin gua juga. Berarti lu tahu kan pemilik sebenarnya siapa? Makanya pas gua kejar lu lari kan pas lu lihat gua. Lu siapa, bro? Emangnya? Alah, banyak ngomong lu. Lu bawa aja mobil gua. Aduh, gua nabrak orang. Cewek ditabrak, lu gila lu. Kayak sengaja, bro. Dia nyebrang nggak lihat-lihat. Nah, cepetan lu anterin gue ke mobil gue. Oke. Di mana lu dapetin topeng beruang jelek lu ini, eh? Ini topeng beruang dibuat dari kulit macan, bro. Sampah lu. Gua nanya topeng beruang lu dapet dari mana? Bukan bahan pembuatannya. Beli. Belum. Gua beli di orang. Ini lu kalau lu nipu gua, ngebawa gua ke tempat bukan ke tempat mobil gua berada, gua bunuh lu ya. Oke. Mati lu di tangan gua. Naruh mobil gua di mana? Hah? Suatu tempat, kan gua udah bilang sama lu. Di mana? Lu masuk ke sana, ke garasi yang masuk ada terpal. Masuk lu? Lu kira gua tolol? Gua keluar, lu kabur, lu turun dulu dari mobil lu. Oke. Turun lu. Oke. Okay. Bengsek okay. Lu. Iya. Gua turun. Di mana mobil gua? Di itu terpalnya. Lu lihat aja sana. Sini. Iya. Yeah. Anjing lu mau nipu gua lah. Enggak, gua enggak bohong, bro. Serius, di sana mobil lu. Ya udah, lu jalan aja duluan, buka itunya gerbangnya. Coba lu buka. Lu kira gua bego nanti gua kesini sendirian lu kabur lagi, gila. Anjing lu. Lu yang nyolong mobil gua, ha? Gua bukan nyuri, bro. Lu silakan cek mobilku, gua rawat dengan baik, lu cek aja. Di mana kuncinya ya? Bentar gua. Alah, giliran lu ke pojok kayak gini lu. Seri. Gua cek dulu mobilnya. Fix ini anjing mobilnya. Anjing dikunci cuy mobilnya. Sini lah. Oke. Mana kunci mobil gue? Ini gua udah ambil. Berlutut dulu lo. Oke. Berlutut enggak lo? Enak aja lo. Lu kira lu bakal selamat di sini dengan selamat lo. Terus gua enggak dapat info apa-apa gitu. Apa yang lu mau, bro? Yang lu mau.
Gue kasih pertanyaan nih. Sebenarnya lu siapa? Hah? Lu siapa? Gua Tatang. Tatang, kira gue tolong. Lu disuruh siapa nyolong mobil gue? Lu dapat mobil ini di tempat lelang, nggak ada gua ngelelang. Hah? Siapa ya, yang ngelelang di mobil? Dia atas nama Widi. Widi, bro, dia di Los Santos, bro. Ada bro. Widi siapa Widi? Ya, gua pun nggak tahu orangnya. Gila lu Widi, Widi. Ya udah buka topeng lah. Hah? Buka topeng lah. Bro, ini topeng susah bukanya bro, ada tali dan lain sebagainya yang mengikat dalam tubuh gua. Sekarang gini, lu bilang ada yang lelang di mobil kan orang, eh? Yeah. Gua nggak percaya akan hal itu. Oke. Okay. Gua nggak percaya akan hal itu dan gua yakin lu yang nyolong mobil gua. Lu ngelihat gua, lu lari, berarti lu tahu gua siapa. Gua bukan. Lu kenal gua sebelumnya, eh? Enggak bro. Buka topeng lu. Lu buka topeng lu, atau gua bunuh lu. Membutuhkan waktu 30 menit, bro. Ini topeng dari atas sampai bawah diikat ke seluruh badan gua. Diikat lu, gila lah. Yaudah lu buka jadi, sekarang. Enggak, lu buka enggak, pakaian lu, lu buka topeng lu. Bro, itu membutuhkan waktu, come on. Ya. Dan habis ini gua ada urusan, lu ambil aja mobil lu. Gua enggak peduli ya. Enggak masalah. Enggak, lu dengerin gua. Gua enggak peduli lu mau ada urusan kayak lu mau ke hajatan kayak lu mau ke kondangan kayak gua enggak peduli Oke, ya itu urusan gini. Lu. Sebelum gua buka topeng, lebih baik gua kasih lu kunci mobil dulu. Itu lebih baik, bro. Lebih ya. Baik. Biar semuanya clear, bro. Come on. Ya kan? Biar semuanya clear, mobil lu udah dapet, lu tahu gua siapa. Ya elah, apa hubungannya dengan lu kasih kunci mobil gua dulu terus lu buka topeng? Iya, biar semuanya clear. Apa bedanya? Gua tanya ke lu. Karena pada saat emang gua udah buka topeng, lu pasti bakal nembakin gua, bro. Gua yakin dan kunci mobil lu pasti masih ada di tangan gua. Daripada tangan gua yang berdarah ini, lu ambil kuncinya dari tangan berdarah gua gini, mending gua kasih lu dalam mobil aja. Apa sih? Gak jelas lu itu. Lu ya, buka topeng sekarang. Enggak. Masih dari darah. Lu gua kasih pilihan ke lu. Lu mau selamat dari tempat ini dengan lu ngebayar ganti rugi mobil gua yang meledak kemarin, RX-8 itu. Atau enggak lu bakal mati di tempat ini. Oke. Okay. Kalau lu enggak ganti rugi akan hal itu. Ganti rugi. Oke, gua ganti rugi untuk hal itu. Oke, lu kasih kunci mobil gua. Setelah itu lu bawa gua ke bank. Okay. Ambil duit lu ganti rugi RX-8 gua. Iya. Buat restorasi mobil itu. Oke, aman. Naik lu sini lu brengsek. Mana kunci mobilnya? Mana kunci mobilnya? Sabar. Di mana kunci mobilnya? Oi. Mana lo? Gua todong lu ya. Lu cabut, lu nginjek gas aja, lu gua bunuh lu. Oke. Ntar gua cabut dulu ya. Oke. Okay. Mana sini? Iya. Jangan ngide lu. Buat lu. Aman. Ini kunci mobil buat lu. Gua tendang lu dari mobil. Ah. Meledak anjing mobilnya. Dia udah pasang C4 kan di mobilnya? Gila. Pasang C4 tuh orang di mobilnya. Gua ditendang dia cabut, coy. Rengsek nih orang. Gila. Halo. Halo. Hey, gimana? Lo udah dapat info tentang mobil lo? Dari kemarin udah gua dapat info ini. Udah dapet. Lu lihat orang yang pakai topeng beruang gak lu? Sejauh ini sih gua belum pernah ketemu ya. Ya, itu orangnya.
Gue gak tahu sih itu di balik topengnya siapa. Yang jelas itu siapa orang namanya? Yang mobil gue. Ya mana gue tahu lah. Kalau gue tahu gue kagak bakal nanya lu, gila lu. Lu udah dapat info tapi lu belum dapat mobilnya, gimana sih? Sempet gue kejar, gak dapat gue. Mobil gue diledakin yang ada sama dia yang RX-8 gue. Wah anjing juga nih orang. Gimana? Gini deh. Info dari karyawan bengkel lu. Kemarin sempat si anak-anak tuh lihat kalau emang beberapa kali ada mobil lu yang lewat seliwar-seliwar di bengkel car kemarin di Sandy Shores. Tapi untuk yang ngendarain kita nggak tahu. Ya udah lu cari infonya aja. Kalau bisa lu tangkapnya sekalian. Serius. Ngomong gak apa-apa nih kalau kebanyakan kalau gue eksekusi orangnya gimana? Ya terserah lu, yang penting tuh mobil gua balik aja. Oke, ya udah jadi gini. Itu mobil kesayangan lu kan berarti. Iya. Yeah. Gua minta bayaran yang lebih deh kalau mau. Apa? Lu minta apa? Gua minta lu cariin gua mobil PDM sesuai dengan apa yang gua mau gimana? Udah gampang, terus apa lagi mau lu? Bayaran yang gua kasih kalau lu dapetin itu mobil. Untuk saat ini sih itu aja yang nggak ada di pikiran gue. Ya nanti mungkin pada saat emang gue udah dapat infonya, bakal gue infoin kabarin langsung ke lu. Gimana? Deal? Udah itu doang. Ya itu aja. Halo. Gue bakal cari, gue bakal gerakin anak-anak buat cari mobil. Oke. Okay. Ya udah, bayarannya mobil doang kan? Ya mobil sama ya lu. Berikan gue kesempatan buat balik lagi ke rumah. Balik ke rumah gue? Ya kan udah gue usir. Keluarga O'Connor bro, lu udah nganggap gue sebagai keluarga sekarang. Oke, jadi bayaran lu, lu minta mobil, mobil PDM. Hah? Terus lu balik ke rumah gue gitu setelah gue usir. Tiga, gue. Ya udah. Lantung di jalan. Ya udah buktiin aja dulu. Ya udah buktiin, lu tahu kan alasan lu kenapa gua usir di rumah gua? Tahu, tapi ya udah lu kan gua berusaha memperbaikinya. Okay. Ya udah lu berusaha memperbaiki hal itu kan? Lu balikin aja dulu mobil gua. Coba lu buktiin aja lu bisa balikin mobil gua apa enggak? Iya. Gua enggak tahu siapa yang nyurinya. Lu cari aja infonya sendiri, oke? Okay? Oke, okay, aman. Okay. Itu topeng beruang doang kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Lu kabarin gua nanti. Yap, yap. Gue minta antar aja nih ke abang ini buat balik anjing.